jadi penonton. Yang sini dengan ayunnya. Ini kali ya, aku tak kasih hadiah kok. Hadiah aja bintik dong, lebih dari wongnya. Pokoknya ya ini ya. Sebagai apa nih? Di klinik apa tadi? Super Skin. Ya, sebagai apa nih? Dokter. Dokter lur. Dokter juga bisa nyanyi. Bisa nyanyi enggak? Ternyata benar ya. Oke. Okay. Yang lain sama enggak yang lain ini? Dokter juga. Beda-beda gitu. Beda-beda kita ya, beda-beda. Iki sing kadang dhewe Mas iki. Musisi ya gondrong ini. Bukan, Mas. Bukan. Seklaw-law. Beda kerjaan. Ini teman-teman tongkrongan aja. Oh, teman tongkrongan aja nih. Luar biasa teman tongkrongan ya. Oke. Oke ya. Malam ini dari kantor di mana kantornya nih? Di Super Skin Jalan Kartini Bojonegoro. Oke, sekali lagi kantor di mana kantornya? Di Super Skin Jalan Kartini Bojonegoro ya. Silakan datang semuanya. Ditunggu ya kedatangannya. Iya, bersama? Bersama dengan saya Dokter Tini dari Medan. Oke, jangan lupa lur, enggak jarang ketemu dokter malam ini. Matur suwun, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe selalu. Saya Kabul Ibran NTP. Dadah. Oke. Dulur semua para pemirsa di seluruh Indonesia. Tadi telah saya ngisi acara sebagai host Kak Kabul. Kabul ini perlu lawas sama ketemu. Perlu lawas teman-teman. Aku enggak, saya Kak Kabul. Coba gini nih. Aiko namanya Aiko. Aiko. Ora lucu-lucu lho Aiko. Banyak lagi. Gimana? Baik kok. Ini acara kan acara perdana kami. Tentunya dalam hal ini Anda melihat sekilas tadi menarik ya. Iya. Kira-kira kesan apa yang ada terlihat dalam pikiran Anda waktu acara ini? Kesannya. Lebih kayak yang buat anak-anak muda lebih maju lagi ya Pak, berkreasi gitu. Ya, seru juga. Seru juga. Seru ya acara anak muda ya. Oke. Suatu saat
Mbak Eko takut nyanyi. Takkan ever putus nyanyi Mbak Eko nya, ya kan? Mbak Eko dari Bojonegoro lur ya. Sebelahnya lagi Mbak siapa namanya? Ima. Mbak Ima, ada kesan apa dalam acara ini? Kesannya ya, semakin maju aja acaranya dan mengajak untuk anak muda berkarya, lebih berkarya lagi. Oh, lebih berkarya lagi lur itu ya. Mbak Ima juga bisa nyanyi ya? Apa? Bisa nyanyi juga ya, nyanyi ya? Iya. Maksudnya acaranya kan cipta pesona ini kan menggalang prestasi ya, anak muda, ya tua, ya apa, ini kan netral kita acaranya. Terus untuk menu di Oma Tepu sendiri, menu menurut Anda yang paling Anda suka yang mana, Pak? Bakarannya. Bakarannya itu enak. Bakarannya yang gak terlalu manis, ya kan? Ada berbagai macam bakarannya. Bakarannya, karena ada bakaran loh, rugi bakaran. Makan apa yang lo mulai ini bakaran? Ya, banyak kan makan usus. Banyak kan makan ususnya. Jadi, ya sebelumnya lagi sukanya apa maksudnya? Apa ya kemarin lo nyoba? Apa nasi gorengnya deh? Ini nasi gorengnya, ini bakarannya. Iya, kemarin. Gue kan hobinya bakaran, bener goreng, mesti lo kawain. Enggak, emang suka makan aja. Emang suka makan. Hobi makan aja. Hobi makan, ya. Ini juga salah satu pengunjung yang setia di sini ya, yang Mbak Aiko di sini ya. Dalam ini udah berapa lama sering kunjung ke Oma Tepu ini? Sering, seminggu dua kali biasanya. Seminggu dua kali ya, seminggu dua kan kali. Sering ada live-nya kan? Oh, kan suka ada musik-musiknya. Suka ada musiknya. Iya, penggemar juga ya. Oh, hobinya juga kalau siang kerja lur. Eh. Kata Doi pegawai nih, kata Doi. Rahasia perusahaan. Mantap sekali lur ya. Mbak, terima kasih ya. Saya dari Kak Kabul Kabul TV. Mudah-mudahan channelnya terus diikuti Mbak ya. Jangan lali like dan subscribe selalu Kabul TV Bojonegoro. Bersama Kabul TV saya Kak Kabul dan Aiko dan Mbak Ima. Oke, okay. Selamat malam dan NTP. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Lancar selalu. Terima Tukang dalu dulur-dulur, ini para pengopi-pengopi Bojonegoro yang ganteng-ganteng ayu-ayu gini. Selamat malam nanti. Tukun tinggi dari Soko Tuban. Soko Tuban. Oke. Okay. Ini member tetap gimana sih? Member tetap. Member tetap ya. Siapa paling bos senengnya apa gini? Kopi ini apa di bos senengi? Kopi apa? Kopi apa ayo? Kopi. Siapa yang bos senengi kopi coklat apa kopi apa di bos senengi? Oke, ya. Kita namanya nih. Susan. Susan sukanya kopi apa? Cappuccino. Cappuccino sukanya. Cappuccino ya. Yeah. Cappuccino. Ini member tetap lo gimana nih? Tetap. Suka di sini ya, suka ya. Nah, dengan effortnya gimana? Dengan kita Corona gimana? Seneng enggak? Acara ini seneng enggak acara ini? Oh, malu. Tapi nyanyi yo. Sebenarnya kita namanya nih. Aulia. Aulia. Kesannya apa acara malam ini? Kesannya apa kesannya acara ini? Mana? Oh ini aja. Oh Wisin. Belajar lagi. Siapa namanya? Namanya. Oke. Dari mana? Dari tadi. Dari bocil. Dari Soko Tuban. Dari tadi. Iya. Pokoknya dari tadi Soko Tuban ya. Iya. Oke. Naik apa kamu naik apa? Apa? Naik motor. Naik motor teman-teman ya. Gimana rasanya kopi hari ini? Mantap gak? Kopi? Nah. Mantap. Kamu sukanya apa tadi? Suka dia pak, tapi dia sukanya yang lain. Tuh, ini jeru namanya, ya kan? Kopi ini ngelulur. Ya saya kira diwawancarnya, pokoknya ngelulur gitu. Dekar-dekar. Ini penting tetap seneng ya. Ya. Gue penyanyi pura? Nyanyi apa? Eh, lo apa dong? Gak bisa nyanyi pak. Saya nyanyi. Sekolah di mana? Sekolah. Ah, baru lulus. baru lulus. Baru lulus. SMA ya. Oke. Oke. Gitu. SMA-nyol ya. SMA-nyol. Arek geng motor juga ya. Dah pak. Dah. Oke. Okay. Gitu pak. Ngopi. Ngopi. Ya. Lucu loh, lagi bingung ki. Oke. Bersama saya Kak Kabul ya, juga para teman-teman. Ini dari Soko Tuban ya. Soko Tuban semuanya nih. Semuanya Soko Tuban ya. Ini Bojonegoro. Dander. Eh? Dander. Dander Bojonegoro. Desa men. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dander lah Bojonegoro. Eh? Ini juga Soko. Ini juga Soko juga. Mas Soko jenenge ya. Mas Soko jenenge. Mas Nurdin. Kamu senangannya apa? Kopinya ini. Sukanya ngopi apa? Soda gembira, Pak. Soda tapi udah gembira ini. Tapi udah gembira. Oke. Sebenarnya kamu happy malam ini ya. Mas Birowe? Lulus, Pak. Lulus ya. Lulus, Pak. Benar.
Oke, pesan semua dulur ya. Ini tadi wawancara saya dengan teman dari Soko, juga teman dari ini Soko semua udah kayaknya ini. Si Toto dander gitu, Aulia gitu. Saya dari ini Bojonegoro mana? Pacul. Pacul. Lu kayak Pacul, Tembok Bulan. Aku Sumbang. Oke. Ini juga dari kota juga ya. Oke, Lur, terima kasih semuanya para pemirsa di rumah. Ini tadi teman dari Sumbang, dari Pacul, dander dari Soko semua. Terima kasih. Subscribe selalu NTV dan juga Kabul TV Bojonegoro. Matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.